Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Umairah Ayuni binti Kayu Rahmat, matrik number D2021109-9056. Pada hari ini, saya akan menunjukkan simpulan dan ikatan yang saya pelajari dalam kod kursus CUC2011 Kelana Siswa. Terdapat pelbagai jenis ikatan dan simpulan. Yang pertama ialah buku sila, bunga genti, tindih kasih, simpul manuk dan lilit dua simpul. Pada hari ini, saya akan menunjukkan dua jenis ikatan dan simpulan. Definisi bagi simpulan ialah biasanya simpulan menggunakan tali yang kecil dan bersederhana dan diikat pada benda-benda yang kecil. Contoh simpulan seperti buku sila, tindih kasih, simpul pemukat dan sebagainya. Simpulan digunakan di setiap tempat dan juga masa. Ikatan pula digunakan untuk mengikat kayu, buluh tiang dan papan untuk jambatan, tiang bendera, menara dan sebagainya. Kebiasaannya dalam kegiatan berpengangkap dan kepanduan, beberapa ikatan digunakan seperti ikat seraya, ikat serong dan lilit lambak. Ikatan yang pertama ialah ikatan buku sila. Ikatan buku sila adalah bertujuan untuk menyambungkan dua hujung tali yang sama saiz. Caranya ialah kanan atas kiri, pusing, kiri atas kanan, pusing. So, ini hasilnya. Jadi, ini adalah hasilnya dan cara untuk membukanya ialah tarik, kemudian leraikan. Simpulan yang kedua adalah simpul manuk. Simpul manuk biasanya digunakan untuk memulakan dan mematikan sesuatu ikatan yang biasanya digunakan untuk mengikat tali pada batang kayu. Mari kita lihat. Pertama, silangkan tali. Kemudian, pusingkan tali dan masuk di bahagian bawah. Tarik dan ketatkan. Maka dia akan jadi seperti ini. Ataupun cara kedua adalah satu pusing, dua pusing. Bahagian kanan letakkan di bahagian bawah dan masukkan ke dalam kayu. Tarik dan ketatkan. Sekian daripada saya contoh ikatan dan simpulan yang dapat saya tunjukkan. Kesimpulannya, simpulan yang betul adalah simpulan yang mudah untuk dibuka semula dan simpulan yang salah adalah simpulan yang sukar untuk dileraikan. Sekian, terima kasih.